السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهدها ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها ونؤذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم انا نسألك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه امين امين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. والمقاله الخامسه والعشرون وقيل قيل المقر بالتقصير

Memberikan kepada kita taufik hidayah, kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul. Di masjid yang mulia ini hadir pada ta'lim malam hari ini mudah mudahan Allah ta'ala mengampuni segala dosa kita dan mudah mudahan Allah mengampuni segala dosa kedua orang tua kita dan mudah mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita memudahkan segala urusan kita dan mudah mudahan kita berataan panjang umur di dalam taat kepada Allah mutabarak ah kepada Rasulillah dan dalam keadaan sehat walafiat. dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah amin amin ya rabbal alamin qala al muallif uh, serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat beliau kerabat beliau istri beliau dan durat beliau dan orang yang meneruskan risalah beliau ila yaumil qiyamah amin amin ya rabbal alamin wal maqalatul khamisatu wal isrun Nasihat, nasihat yang ke-25 Qila dikatakan Al-muqirru bitaqsir abadan mahmudun Orang yang merasa kurang aibil ajzi taati merasa kurangnya daripada taat abadan selamanya orang itu mahmud dipuji orang yang merasa kurang di dalam taatnya orang tersebut selamanya akan menjadi orang nang mulia beda kalau orang merasa baik lawan orang baik beda kalau orang nang baik biasanya merasa kada baik. Tapi kalau orang nang merasa baik biasanya kada baik. Tapuntalkah? Orang nang baik selamanya inya kada merasa baik. Dan orang yang baik selalu berbenah diri dan selalu berusaha untuk menjadi orang nang taat dan inya merasa bahwa dirinya kada baik jadi apapun profesi kita apapun kelakuan kita apapun pakaian kita apapun sebutan kita apabila kita merasa baik maka berarti kita bukanlah orang nang baik karena iblis syaitan kalau kada kawa mencegah kita berbuat baik ada lagi sebutingnya undas inya undasnya kartu as inya nang bisa main kartu pahamne kartu as inya Imbah kada kawa menangati kita hadir di majelis taklim nang baik seperti ini. Kartu asnya sebuting nang harus kita waspadai apa? Dibisikinya dasar baik jua ikam nih. Muntaiihakan kita nah labaran. Inggih. Aturannya inilah hendak mau apa, apa? hendak menuruti nafsu nih mending di rumah nonton sinetron nonton kuis, kuis, kuis. kuis. menyekali lagi, lagi, lagi. Mm -mm. aturannya tuh lagi. tapi karena hendak berbuat baik lalu Kawa tulak ke majelis ujar kita biar aja tulak anu paling Isa tuntungan. Nah, kada kawa mencegah iblis setan ni kada mencegah. Nah, sebuting pulang undasnya. Pertama tadi di di anunya, supaya kita ada tulak urusan inilah, urusan itulah. Koler lah macam-macam tak Taqwa tulak duduk kita di masjid seperti ini. Nah, sebuting pulanglah harus kita waspadai bisikan bahwa kita ini adalah orang baik. Apabila kita kita iihakan labaram. Orang nang baik adalah orang nang kadang merasa baik. Tapi masalah merasa baik lawan kadang kita minta tolong lawan Allah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang nang baik dan mudah-mudahan perasaan seorang jadi orang baik tuh mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Karena orang yang sudah merasa baik ini sangat sulit untuk diperbaiki. Karena macam-macam tuh alasannya, nggih. Misalnya nih, sumbah yang seorang nih sudah Tuhan. lalu ada nang anom memadahi, memadahi nang tuhan nih, inggih Ujar nang anom, Hai, misalnya, nih "Anu pion sujud tuna, anu jari batis pian tu jangan baca gat, gatokakan di pasahapan." Ya, kah? karena di antara yang wajib diandak di pasahapan adalah jari apa, jari ji dalam batis dahi, termasuk. Nah, jadi nang bakopia nang tingkulup Tuh hati-hati bila sembahyang angkat biar jasulah kelihatan sedikit ingge tangan diandak di pasahapan ya kah jangan nang kayak spiderman sembahyang sujud nah ya kah lintuhut andak jua di pasahapan nah di antaranya nang kada boleh balapik adalah dahi lawan eh kada di antaranya nang, nang kada boleh di antara nang wajib baandak di pasahapan adalah nih jariji batis parut jariji batis harus nang dalamnya tuh nah biar salah satu jempolnya aja apalagi kali limanya bagus lagi mun ada enam enam enamnya bagus lagi karena <tuh>, diandak Lalu kita nih, kita nih sebagai orang tua panglah sian. Inggi ada tak salah. Ujar nang anum tadi, anu kaya ibian anu nina itu. Jangan bercagat. Apalagi batilum, apa namanya batilum puh lah Nang nina, ini batis misalnya lah. Kan aturannya wajib. Ini kan persahapan, kayak ini wajib. Kayak ini wajib ada yang kayak ini nah, nah apa namanya bapak apa namanya berhunjur, ya nah, nah. makin itu maka sujudnya kada sah, lalu ada nang memadahi, ada nang menagur dan kebetulan nang menagur nih buhan angkatan muda masjid misalnya, lalu jernang tuhan nih kalau was undang lo hidup uno Kenapa? Karena merasa telah baik karena merasa telah menjadi orang nang baik ditagur orang lalu kadang mau siapa saat itu masing-masing itihi diri kita kada usah menyalahkan kawan kada usah kita ditagur anak apa oh pian bahaya penyangitan nah ayo belajar kita ilmu supaya kada penyangitan kayak apa pian bahaya engken Dulungi ulun basanggo sakulah seribu aja sahari. sehari umma. Oh kayak itu anak enggih nah ini anak sehari nah. Ulu, abah tambahi uh, sehari dua ribu. Nah, nah. bertambah juga ada tak? Nah, ta. nah, Pian engken bahai misalnya nang anum nih anum kalau anak mau badai. Ada, 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 ada. Nah, enggih. Jadi kalau kita ini merasa baik maka akan sulit di perbaiki. Naudzubillah min min zalik. Apalagi karena status di kiau orang ustaz, Karena di kiau orang guru, di kiau orang kiai. Ha? Maka bila mengundang kada batulis kaha, kada kun hadir. Nih, padahal kaha itu apa? Plat kalteng kokoknya bila kada batuan guru mau undang kada undah hadiri. Hmm, oh, ini nih, ini begini ini. Dipadahi orang ada tak salah lalu nya kada mau. Ini beratnya kalau orang sudah merasa baik. Teruslah menjadi orang baik tanpa merasa telah menjadi orang baik. Teruslah menjadi orang nang baik tanpa harus merasa telah menjadi orang nang baik. Karena orang nang baik akan terus berbenah diri dan selalu menggawi taat. Inilah orang nang baik. Kita sebagai orang awam, kita sebagai apa? orang nang biasa. Ya teruslah berusaha kita menjadi orang nang baik. Yang ada lebihan duit, kita sedekahkan bukan artinya merasa orang nang dermawan kada tapi inilah usaha aku menjadi orang nang baik mudah-mudahan sedikit duit nang aku sisihkan ini menjadi sebab aku mendapatkan keampunan dari Allah nah itu sehingga orang nang merasa kada baik ini ketika ada musibah inya merasa ujarnya ini adalah penebus dosa-dosa aku terdahulu. Ketika ada musibah mengenai orang lain, jarnya apa? Nah ini mengangkat derajat inya. Tapi beda kalau orang yang sudah merasa baik di palingnya seorang dapat musibah, oh ini derajat aku benaik nah. Model kada kada merasa berisi dosa tuh modelnya Bah orang dapat musibah lalu ja dosa ikam betuyuk pang ja. Makanya ikam dapat ujian ini. Nah, jangan, jangan. Itu bukan sifat orang nang beriman. Sifat orang nang beriman selalu merasa diri kita adalah orang nang kada baik. Dan terus kita berusaha menjadi orang nang baik terus sunnah Rasulullah digawi, nang wajibnya digawi, nang sunnatnya digawi nang haramnya ditinggalkan, nang makruhnya semampunya untuk ditinggalkan dan lain sebagainya. Usaha untuk menjadi orang nang taat, menjadi orang nang takwa selalu dikerjakan, selalu diusahakan dan inya merasa bahwa inya bukan orang nang baik. Memang inya menggawi taat, cuman inya merasa taat kuni kurang jarnya, Inilah sifat orang nang beriman. Inilah sifat orang nang baik berbujuran. Jadi mun hendak kita ini jadi orang nang baik tanam dalam hati kita. Aku belum jadi orang nang baik. Munnya kebetulan nang kita gawi adalah taat, maka ujar kita taatku ini bujuran eh, taat. Cuman mungkin ada kurangnya. Tulakka masjid berjamaah sembah yang subuh. Wah, sung-sung. Jam 3 sudah ke masjid sini. Saking sung-sungnya. Orang nang baik bukan merasa bah. Karena nang bangunnya lagi aku nang penyungsungnya itu bukan orang nang baik. Tapi orang nang baik adalah walaupun nih gawian taat tapi ujarnya aku menggawi taat ini mungkin ada kurangnya. Entah niatku kah nang kada baik atau gawian kunikah ada nang tasalah dan lain sebagainya. Adapun orang lain inya maitihi orang lain itu baik walaupun kada muncul-muncul di masjid. Batang hidungnya kada kelihatan di masjid Al Falah nih. Tapi orang nang baik pasti berprasangka, oh mungkin ini di masjid lain. Dan inya kada mengoreksi kada menakuni wal di masjid mana tadi kada atau disangka aja di masjid mana nang para para sini nang buhan kita nih ini nang dalam tu apa baik baik rahman kan rahim Baitur rahman ah, mungkin nyajar kita sumbah yang jamaah di Baitur rahman orang nang baik kada meneliti kada mengoreksi teleponnya buhan masjid Baitur rahman ada kasih anu anu bau jemaah di situ kada tikas dirinya aja udah kenapa karena orang nang baik itu sibuk dengan mencari aib diri sendiri bukan mencari aib orang orang lain mudah kita kawa jadi orang nang baiklah amin ya rabbal alamin al muqirru abadan mahmud orang nang merasa salah Orang yang merasa kurang di dalam taat itu selamanya orang tersebut dipuji. Orang tersebut apa di, di, di baik orang itu baik. Mahmud, Mahmud artinya dipuji. Dalam Al-Qur'an, "Falatuzakqu anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqaa." Jangan sucikan diri kalian. Jangan anggap diri kalian itu orang yang baik. baik, baik, baik. Orang yang mengetahui siapa yang mengetahui yang baik itu hanyalah Allah. Huwa nang paling tahu siapa yang bertakwa adalah Allah, bukan diri kita, tapi itulah nafsu kita. Sedikit menggawi taat merasa jadi wali sudah sedikit hanya sumbah yang serakat setengah sudah merasa pembaiknya sudah seberuntungan belum dua rakaat lagi itulah diri kita sembahyang yang duha dua rakaat aja ya sahaja bang dua rakaat cuman itu tadi dua itu paling sedikit merasa paling baik sebanjaran itulah nafsu kita nah kita balik kita balik banyak menggawa taat tapi merasa kita kurang di dalam ta taat mudahhan kaum mengamalakanlah amin ya robbal alamin orang nangka seperti ini ha, merasa ka baik nyaman bener dipadahi baik nang anum ataupun nang Tuhan memadahi Insya Allah Enggih puno oh isalaku ini oh isalaku ini seperti itu mudah kita kaum amalkanlah amin ya rabbal alamin dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzakqu anfusakum Allahu a'lamu bi ahli albirri minkum kaumqaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jangan kalian puji atau jangan kalian merasa diri kalian adalah orang yang baik. Nang paling tahu dengan orang yang baik adalah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tah kita artinya amunnya kita nih sibuk dengan mencari kekurangan kita sibuk kita memadahkan diri kita ini adalah orang nang kada baik. Insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah menjadi orang nang baik. Mudah-mudahan, Amin. Ya Rabbal Alamin. Ingi. Pokoknya itu aja sudah. Gawi nang baik di hati jangan sampai aku nang paling baik jangan. Gawi nang baik dalam hati aku ni belum baik. Insyaallah kalau ada sudah tertanam dalam hati aku belum baik insyaallah selalu berbenah diri selalu memperbaiki diri sehingga kita mampu untuk menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin terus wal iqraru bit taqsir alamatul qabul dan pengakuan dengan kurang kita ni mengaku bahwa kita ni beramal ni kurang itu adalah alamatul qabul tanda diterimanya amal tersebut kita nih majelis taklim baik kada tak? baik baik urulah baik kada baik ke Duduk kita i'tikaf ya di masjid ini baik, baik benar malah. Duduk kita habis maghrib, mahadang isya, baik benar, baik benar. Cuman belum tentu diterima. Hendaklah diterima. Tandanya ada, tandanya apa? Mengaku kita ada kurangnya. Apa kurangnya yuk? Kurangnya apa yuk? Di antaranya ujar kita bujur aku nih tikap di masjid cuman kada tahu niatku ini baikkah kadakah aku nih ikhlas kadakah aku nih lawan ilmu baadab kadakah aku lawan masjid nih baadab kadakah Terus saja cari kekurangan kita sehingga kita lupa dengan taat tersebut dari Imam Ghazali di antara ciri amal itu diterima adalah kita kada ingat lawan amal tersebut. Kalau sudah kita kada ingat lawan amal itu tadi insya Allah lepas daripada sombong, lepas daripada ujub dan lain sebagainya. Kalau masih ingat itu masih maawang-awang, diterima bisa dihapus amal itu bisa aja dapat pahala bisa hilang pahala tuh bisa aja contoh nang paling ulun ingat dari guru ulun di Martapura sidin mencontohkan orang tujuh Sidin rancak umroh orang dahulu kan menua ini mungkin rasanya anu agak sudah biasa menerancak umroh asal banyak kerja duit munda hulu rasa ngali bahajiba haji umroh tuh rancak orang nih sepuluh kalian Bahajiba haji umroh lalu ada tamu datang menyurungi Banyak zam zam lalu jar jar nang nang nang, nang rancak bahaji buat umroh ni yang, yang. Oh, mengiau bini ni ayang yang, yang padahal tuha sudah gurai ya eh, segalianan bininya mendengar <laughs> yang jar nang tuan rumah tadi na surungi tamu kita banyu zamzam -zam. cangkirnya pakai cangkir nang kita nungkar waktu umroh nang kesembilan nah <laughs> apa kabar? eh ah, tersambat lawan tamu. Gara-garanya apa yo? Gara-garanya i ingat ingat benar sih Ba umroh ba sepuluh kali. Di sini ambil akan cangkir nang waktu kita nungkar waktu bahaji nang kesembilan Kesembilannya ujar guru gurulun udah hangus. Kenapa? Karena inya tadi. Ha? Ah? menampayakan lawan makhluk merasa inya nang bahaji ba umrah. Nah, itu bahayanya. Jadi pas jar jar, jar, jar di dalam kitab nasiihul ibad al iqraru bit taqsir alamatul qabul. Merasa kurang, kalau merasa kurang maulah kita tuh betambah lawan makhluk, Demau Nya merasa kurang. Tapi nang mau betampai itu adalah orang nang kada merasa kurang. Coba pian, pian. Pian contoh pian molah video. Lalu pian mengaji surahnya surah Al-An'am. Baca ai, baca rasa salah pian bacaan Atau narancak kita baca aja Alif Lam As sajadah Pian bolah video no, nang kayak model orang Anum juga Nah. No. baulah video baca surah sajadah baca beberapa ayat lalu kita ulang diulang diulang mun merasa salah maulah pian mengupload mau di di status WA Mau? kenapa karena merasa kurang entah itu kurang di dalam tajwidnya entah itu kurang di dalam makharijul hurufnya atau suara nang kaya kambing Tukah. <laughs> atau merasa suara kada bagus maulah pian mano apa namanya ma mau upload ya jadi jadi betampai lawan orang itu karena inya merasa kada ada kurang bukan berarti kita menyambat orang nang betampai itu inya kada merasa kurang bukan nah ilmu ini bukan kita untuk menusuk orang lain bukan tapi untuk maanu no diri kita Ya, kita tuh merasa kurang, insyaallah karena mau bertambah. Jadi, al-ikrar, taksir merasa kurang itu alamatul qabul, tanda amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, teruslah menjadi orang yang baik tanpa harus merasa telah menjadi orang yang baik, karena apa? Karena orang yang baik selalu berusaha menjadi orang baik dan berbenah diri dan mencari kesalahan diri sendiri nah itulah orang nang baik orang nang kada baik bebalikannya adalah inya merasa baik padahal inya belum jadi orang Nang baik, mudah-mudahan kau mengamalkan. Mudah-mudahan tertanam di dalam diri kita, di dalam hati dan pikiran kita, bahwa kita masih kurang di segala lini, masih kurang di semua ketaatan kita, baik nang taat sembahyangnya, taat zakatnya taat sedekahnya baik nang wajib baik nang sunat bujur kita gawi cuman mudah-mudahan rasa kurang itu ada di dalam hati kita sehingga kita terus berbenah diri, terus memperbaiki diri sehingga mudah-mudahan Allah meridai akan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada barokahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita dan mudah-mudahan kita bertahan panjang umur di dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan dalam keadaan sehat wal -afiyah. dan mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin ala tilkan wa ala kulli niyyah الصالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم